Berikut ini cara untuk mengatur suara di HP Infinix atau setting audionya, termasuk equalizer, mode headsetnya. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini. Kadang di beberapa Infinix untuk mode suaranya bisa langsung kita aktifkan dari sini. Nah, kadang dia ada mode DTS untuk Infinix yang saya gunakan memang belum ada pintasan dari sini. Jadi langsung saja ke bagian pengaturan. Buka pengaturan. Kemudian kalian lihat di bagian pengaturan itu tempat settingannya di sini. Kalau kalian ingin lebih cepat lewat pencarian juga bisa. Pencarian pengaturan tadi. Nah, di sini untuk pengaturan suara, panggilan, media, alarm, dan lain-lain silahkan diatur. Nah, untuk suara yang mungkin kita lagi dengar musik yang ini. Suara DTS. Ini ada pintar, pintar itu otomatis kalau kita dengar musik dia akan beralih ke mode musik. Kalau kita lagi nonton film, main game, dia akan beralih secara otomatis. Nah, seperti ini. Kalau musik, gunakan di sini ada headset tradisional, headset di depan atau lebar. Menghadirkan suara dekat di kepala Anda untuk pengalaman headphone yang lebih tradisional. Kemudian kalau lagi main game, nah di sini bisa kalian atur headset yang kalian gunakan. Jadi ini bisa bassnya, bisa kita aktifkan vokal, dorongannya itu. Jadi kalau ingin lebih lebih otomatis, kalian pilih yang pintar, dia akan beralih sesuai dengan mode yang kita gunakan. Kalau equalizer di sini, aktifkan. Nah, untuk di setting di sini, kalian bisa lihat. Atur saja secara manual. Ini untuk reset. Cuman dia tidak ada preset untuk equalizer yang lain. Kita harus mengatur secara manual. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.